Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sobat kita dimanapun berada. Seperti yang sobat kita lihat ini adalah buah pepaya. Banyak orang yang suka buah pepaya karena rasanya yang manis dan segar. Namun sayangnya banyak orang yang tidak tahu manfaat biji buah pepaya ini ya. Ada dua cara untuk memakan biji buah pepaya ini ya. Yang pertama, Anda bisa melumatnya langsung bersama buahnya, daging buahnya ini ya, tuh tuh seperti ini ya, ini ada bijinya, nah langsung dilumat. Bisa juga kita bijinya ini kita langsung lumat. Kita lumat sampai halus. Berbagai manfaat yang bisa didapat dari berbagai manfaat baik yang bisa Anda dapatkan dari mengonsumsi buah pepaya. Di antaranya, inilah manfaat makan biji buah pepaya. Di antaranya adalah yang pertama, melindungi fungsi ginjal. Ternyata biji buah pepaya diyakini mampu melindungi dan menjaga kesehatan serta fungsi ginjal Anda. Yang kedua, menjaga kesehatan pencernaan. Biji buah pepaya merupakan sumber serat yang sangat baik buat kesehatan tubuh. Asupan serat berperan penting untuk menjaga kesehatan pencernaan. Di sisi lain, sobat kita akan lebih mudah buang air besar dan terhindar dari sembelit. Yang ketiga, mengurangi risiko kanker. Manfaat lain makan biji buah pepaya adalah bisa mengurangi risiko tumbuhnya sel-sel kanker. Yang keempat, melawan infeksi. Terakhir yang tidak kalah penting, biji pepaya dipercaya dapat memerangi infeksi yang disebabkan oleh jamur dan parasit tertentu. Itulah manfaat dari melumat biji pepaya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sobat kita? Udah dengar tadi kan penjelasannya manfaat dari memakan biji buah pepaya ini? Gimana? Anda setuju? Gimana? Setuju tidak? Ya jika setuju, jangan lupa like, comment, and share ya. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol subscribe-nya, oke? Okay?